ada Ustazah Luhula. Iya. Ini kalau di sini Ibu kena hujan, kena panas. Iya, hujan panas kan kasihan Ibu ya. Macam mana lah Bu nanti Ibu ini bisa apa? Makan dan bagaimana kan gitu ya. Pulang kemana nanti Ibu? Oh, ke Pekanbaru. Mau tidak kalau dia apa di ini dibuatkan tempat satu biar Ibu nggak kena hujan. Ibu baru apa tadi Bu? Apa marganya? Ibu Jaluhu. Iya. Asal dari mana Bu? Dari Nias. Oh, asal dari Nias ya. Nggak mau pulang ke Nias Bu? Kapan nanti baru pulang? Hah? Kapan nanti baru pulang? Oh, kapan-kapan nanti ya. Sebelum ke Sibolga dari mana Ibu Bu? Dari Pekanbaru. Oh, dari Pekanbaru ya. Ini bawa orang aku di sininya. Siapa yang membawa? Orang Teluk Dalam. Orang Teluk Dalam, ngapain dibawa ke sini Bu? Makanya aku jangan pakai aku mana ada. Iya. Oh, kenapa dibawa ke sini Bu? Tahu nggak, karena makanya aku 2 minggu aku di Pelabuhan Wijayanya. Iya, ama apa tadi namanya yang membawa Ibu? Mawaris. Ama Waris itu ya? Iya, Orang Teluk Dalam. Orang Teluk Dalam. Jadi sekarang Ama Waris itu di mana Bu? Nggak tahu Ibu ya. Oh, kalau begitu kalau kita carikan Ama Waris itu kalau ketemu mau Ibu jumpa nanti? Enggak lah, tak usah. Tak usah, kenapa Bu? Saudara kaminya itu. Saudara? Enggak. Enggak saudara ya? Apa yang dijanjikan yang sama Ibu Ama Waris? Enggak adanya. Enggak ada. Kalau kami orang lahewanya, iya. Kalau dia orang Teluk Dalam. Iya, kenapa diajaknya Ibu ke Sibolga ini? Keluarganya masih ada lagi di Teluk Dalam? Iya. Masih ada di Lahewa keluarga? Ada. Kalau dipulangkan Ibu ke Lahewa? Itu adanya. Siapa, di mana alamatnya? Ingat tuh apa namanya? Iya, siapa namanya? Siapa namanya? Adalah kalau di sininya ada yang di sini ini. Siapa itu? Enggak tahu aku namanya. Iya, enggak tahu Ibu ya siapa namanya ya. Oh. Jadi biar kita bawa nanti siapa nama family Ibu itu. Enggak, enggak usah. Enggak usah, enggak mau Ibu. Iya, ya, kan kasihan Ibu, bau hujan berpanas di sini Bu, pakai seng aja lihat nih Bu. Ah. Kalau hujan bagaimana? Iya kan? Kan kasihan Bu ya. Kami carikan nanti family Ibu itu ya. Enggak usah. Ama Waris itu. Enggak usah family itu. Family? Enggak ya. Jadi tahan Ibu tinggal di sini. Kena hujan kena apa? Lihatlah apa mata Ibu itu kan daerah merah itu Bu. Ha. Kena apa itu Bu? Kita obati ya matanya Bu ya. Enggak usah. Kita bawa ke rumah sakit. Enggak usah. Saya tanggung biaya obatnya ya. Enggak usah. Iya. Aduh. Jadi makan Ibu dari mana ini? Kembali. Iya, uang ada. Hah? Ada? Ada sikit. Ada sikit. Nah inilah. Saya kasihlah uang Bu ya. Ibu, Ibu terima ya. Gak usah. Ya supaya Ibu bisa makan ya. Janganlah. Ya jadi apa? Apa Ibu lagi? Nanti dari mana uang Ibu? Kalau ini. Kalau gak ada uang, gak kerja. Ibu sebelumnya kerja di mana kian Bu? Pekanbaru. Kerja apa itu? Ah, laundry. Oh, laundry di mana? Di kotanya itu? Di kota Pekanbarunya ya? Iya. Ibu sudah punya suami? Belum. Anak tidak? Tidak ya? Oh. Saudara? Di Nias. Di Nias ya? Jadi, kalau dipulangkan ke Nias mau Ibu? Iya. Udah berapa lama Ibu di sini, Bu? Tinggal di pondok apa ini? Pakai seng begini? Belum ada 1 minggu ya. Iya. Mengapa? Padi ya lah ya. Nah Bu, Ibu terima ini Bu ya. Janganlah. Sedekah saya Bu ya. Ambil Ibu kan biar ada beli nasi Ibu. Ah. Iyalah. Nah. Ambil Bu ya. Ambil. Berdosa Ibu kalau nggak Ibu ambil ya. Ambil lah. Ya. Boleh ya. Ah ya. Ah. Sehat Ibu ya. Iya ya. Ya, Sabagolo ya. Sinilah ya. Ah, oke Bu ya. Jadi kami pergilah ya. Ini di daerah Parembunan. Lingkungan berapa Bu? Lingkungan 3. Ada ditemukan Ibu warga Nias. Sudah hampir 1 bulan berada di tempat ini. Mohon kiranya perhatian dari yang berkompeten tentang hal ini. Demikian, terima kasih.